Cuman karena ini cuaca kurang begitu mendukung ya. Semuanya wayah tau ini kejering gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Vicky Morris. Kali ini saya berada di Cikacung. Seperti hari pertama kemarin, sekarang hari kedua untuk penentuan gelar juara, siapa yang juara dan berhak membawa piala yang tepat di belakang. Ya, terbatas, terbatas ya. Betul. Das. Mana Abi anu itu itu dulu. Ya, kami tinggal lebih. Ya, diulang. Oke, saya ikutin aturan ya, aja ya. Ya. Sama-sama enak kan ya, 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 oke. Kang, jadi layangan itu hanya bagian daripada permainan tradisional. Salah satunya. Nah, salah satunya di Indonesia itu permainan itu ada 2600 permainan tradisional yang sudah dilegalkan nasional. Salah satunya terompah, terompah kayu, egrang, tagongan. Tagongan apa enggak dagongan. Tagongan itu jadi bambu jung bambu silih dorong. Terus galah asin. Galah itu udah nasional. Kemari final Jawa Barat, Jawa Timur, sa nasionalnya juaranya Jawa Barat. Kalau 2-3 di atas kawan, di lawan-lawan. Lestari budayaku, lestari budayaku, bugar bangsaku. Thank you.
Sip. Untuk juara ketiga diberikan kepada Raffi dari tim Ciganitri, berhak menjadi juara tiga di event Jawara Panorama Cup 2020. Mantap. Mantap. 1, 2. Juara kedua di event Jawara Panorama Cup 2020 diberikan kepada Irwan dari timnya Abadi. Selamat untuk Pak Irwan, berhak menjadi juara dua di juara Jawara Panorama Cup 2020. Juara pertama diberikan terhadap Chuao Belami dari tim LKF, berhak menjadi juara pertama. Alhamdulillah panitia sudah bekerja keras maksimal lah gitu ya, profesional juga, cuman karena ini cuaca kurang begitu mendukung ya. Wajah, oh wajah tau ya di kenjering gitu. Ah. Sip.
Oke teman-teman, sekian liputan dari saya di acara turnamen Jawara Panorama Cup. Mantap. Semoga kedepannya lebih meriah lagi. Mantap. Dunia perlayangan Indonesia maju terus. Mantap. Perlayangan Indonesia. Merdeka, merdeka.